Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan, channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi router Cisco sebagai gateway server atau gateway internet. Oke, untuk membuatnya saya akan menggunakan aplikasi simulator Genestry. Oke, jadi di sini sudah saya install aplikasi simulator jaringan Genestry. Coba kita buka. Oke, kita buat namanya router gateway Cisco. Kemudian oke. Oke, jadi aplikasi ini atau aplikasi GNS3 ini adalah aplikasi simulator jaringan ya, yang bisa dibuat macam-macam perangkat network. Oke, bisa Cisco, bisa MikroTik, bisa VirtualBox dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini sudah saya tambahkan router Cisco ada C2691 dan C3725. dan juga sudah saya tambahkan Debian 10.7 yang kita jadikan sebagai komputer untuk menguji koneksi jaringan tersebut. Sekarang kita masukkan dulu routernya. Ini namanya Cisco. Ini router Cisco. Kemudian kita hubungkan ke internet, kita tarik cloud. Dihubungkan ke cloud atau ke internet. Kita sambungkan dengan kabel. Saya menggunakan NP02. Sambungan kabel, saya menggunakan NP2S0 ke router Cisco fast ethernet 0/0. Kemudian saya akan tambahkan Debian di sini untuk mengujinya. Tapi yang kita konfigurasi router Cisco dulu. Ini router Cisco. IP yang ke internet adalah kita buat di sini 192.168.1.sekian-sekian xx/24, karena nanti yang kita buat adalah DHCP, jadi IP otomatis diperoleh dari internet. Untuk Cisco ke Debian kita buat IP-nya 10.10.10.1/24. Ini untuk di sisi dari Cisco ke komputer Debian. Kita konfigurasi terlebih dahulu Cisco. Kita hidupkan, kita klik di sini, kemudian di klik yes. Kita hidupkan. Ini Debiannya sudah jalan. Kemudian Cisco-nya juga sudah hidup. Sekarang kita konfigurasi Cisco terlebih dahulu. Ini Cisco-nya sudah muncul. Sekarang kita konfigurasi. Kita ketik perintah untuk konfigurasi. Kemudian kita konfigurasi
yang dari Cisco ke internet. Oke, kita buat menggunakan DHCP. Oke, interface FA 0 per 0, enter. Kemudian IP address DHCP. Jadi otomatis diperoleh IP-nya dari jaringan. Oke, enter. Kemudian IP IP address DHCP terbalik. Oke. DHCP enter. Kemudian IP NAT out. Jadi dibuat IP NAT outside. Oke, enter. Oke. Kemudian kita ketik no shutdown, kemudian exit. Oke, selesai kita konfigurasi IP pada Ether 0 yang terhubung ke internet. Sekarang kita konfigurasi Ether 1 yang terhubung ke komputer. Oke, interface FA 01. Oke, enter. Interface FA 01, enter. Sorry, enter. Kemudian IP address 10.10.10.1.255.255.255.0. Enter. Kemudian IP NAT inside. Oke. Kemudian no shutdown. Kita hidupkan. Sekarang exit. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat DHCP untuk menuju jaringan ke komputer. Oke, IP DH atau IP DHCP full namanya adalah LAN atau lokal. Oke, enter. Kemudian networknya, oke, 10.10.10.0 255.255.255.0. Enter. Kemudian default gateway-nya atau default route-nya adalah 10.10.10.1. Enter. DNS 8.8.8.8. Enter. Kemudian exit. Oke, sekarang kita konfigurasi untuk IP route. Oke, IP route 0.0.0. Jadi ini semua alamat IP dimasukkan. Kemudian masukkan gateway. Oke, enter. Kemudian ketik IP NAT inside source list 1 interface FA 0.0. Oke, IP NAT inside list, inside source list 1 interface FA 0 per 0, kemudian overload. Oke, access list 1 permit 10
titik 10 titik 10 titik 0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 255. Oke, selesai. Kemudian exit, kemudian kita write, kita simpan di memori. Oke, coba ping 8.8.8.8 enter. Oke, sudah sukses. Sekarang kita konfigurasi IP pada Linux Debian. Oke, ini adalah Linux Debian. Sekarang ini kita hidupkan. Yes. Oke. Sudah jalan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi ini berjalan pada VirtualBox dan dipanggil ke dalam GNS3. Oke, ini lampunya sudah hijau, tandanya hidup. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita masuk Debian. Enter. Oke, coba kita lihat IP-nya. Masuk ke terminal. Oke, IP address. Oke, ini IP-nya sudah kelihatan. Dia menggunakan IP 10.10.10.2. Oke. Sekarang kita coba ping ke google.com. Oke, sudah reply. Coba kita browsing dengan menggunakan browser. Oke, kita buka website youtube.com. Oke, harusnya sudah jalan. Coba yahoo.com. Oke, YouTube-nya sudah jalan. Yahoo-nya kita tunggu. Oke, sudah jalan dan sudah terhubung ke internet dengan menggunakan router Cisco. Oke, ini tadi Debian terhubung ke Cisco, kemudian Cisco yang terhubung ke internet. Yang menjadi gateway-nya adalah router Cisco. Oke, demikianlah cara konfigurasi router Cisco sebagai gateway server dengan menggunakan simulator GNS3. Dan tadi sudah kita gunakan Linux Debian sebagai komputer client. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.